Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Muntas dan semuanya yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berceramah tentang puasa Ramadan. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dan di seluruh dunia karena keistimewaannya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dalam Ramadan juga terdapat berbagai macam amalan yang bisa dilakukan dan pastinya bisa memberikan pahala yang cukup besar. Ibadah puasa Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam. Namun, ada beberapa hal yang diperbolehkan seorang umat untuk tidak berpuasa. Antara lain, pertama, apabila sedang sakit yang harus meminum obat. Kedua, orang yang berpergian jauh di mana dikhawatirkan dapat membatalkan puasanya. Dan perempuan yang sedang berhalangan atau masa nifas. Itu adalah hal yang seseorang boleh tidak berpuasa. Sekian kultum yang saya berikan tentang puasa Ramadan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.